حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سؤال نرمال نرمال إن شاء الله. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja' rahimahullah dalam fiqih al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pembahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah pembahasan akad wakalah. Akad al-wakalah yaitu suatu akad yang sebenarnya banyak sekali pedagang itu melakukannya. Al-wakalah, ya, al-wakalah itu pewakilan. Wakalah itu pewakilan dan biasa, dan ya, ini termasuk wakalah berarti ada sisi syirkah atau syarikah, yaitu perserikatan, perkongsian, bekerja sama antar pihak, ya. Karena nanti dalam rukunnya itu kan ada namanya al-muwakil, ada juga yang namanya wakil. Berarti ada lebih dari satu pihak yang mana beberapa pihak ini bekerja sama, minimal dua kubu lah atau dua pihak. Dalam perdagangan sangat jamak terjadi di sekian sektor dan bidang, selama itu adalah masalah bisnis, perdagangan, bahkan dalam masalah lainnya seperti pernikahan. Wakalah merupakan keniscayaan di banyak bidang dalam perdagangan terutama, sehingga merupakan hal yang sangat penting bagi kaum muslimin untuk mengetahui al-wakalah. Kita akan mempelajari, sebelum masuk ke dalam perut kitab Matan Abi Syuja', kita pelajari terlebih dahulu beberapa muqaddimat yang berkaitan dengan al-wakalah yang memang tidak ada secara langsung di kitab Matan Abi Syuja', tapi tentu di kitab-kitab Mutawwalat dan Mutawassithat itu disebutkan hal-hal tersebut, di antaranya masalah ta'rif al-wakalah. Ya, ta'rif al-wakalah. Maka di sini ana akan menyampaikan pertama definisi al-wakalah itu dulu. Kemudian yang kedua, dalil disyariatkannya al-wakalah. Wakalah, dalil disyariatkannya wakalah. Kemudian insyaallah ana juga akan menjabarkan yang ketiga, yaitu rukun wakalah. Rukun wakalah. Kemudian yang keempat, kapankah wakalah itu berhenti, ya? Kapan wakalah itu berakhir? Itu yang keempat. Dan ada lagi atau tidak? Ya, jadi empat itu ya, insya Allah. Ya, kapan wakalah berakhir? Nah, itu akan kita bahas, itu yang keempat. Jadi pertama apa tadi? Pertama definisi al-wakalah, pengenalan wakalah. Kemudian kedua, dalil disyaratkannya al-wakalah. Yang ketiga, rukun-rukun wakalah. Yang keempat, berhentinya al-wakalah atau kapankah selesainya al-wakalah. Baik, di sini kita lanjut ke definisi al-wakalah.
Kalau misal dalam mata Nabi Suja, sebelumnya disebut langsung wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila fihi aw yatawakkal. Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, untuk tasarruf, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain. Tapi ini kaidah, cuma tidak sesistematis kitab-kitab modern dalam membahas tentang bab-bab fikih ya. Biasanya kita bahas dulu definisi dan pengenalan tentang wakalah. Baik, kita kenalkan al-wakalah, dan ana mengambil definisi dari gabungan Kifayatul Akhyar dan juga kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Al-wakalah secara bahasa itu ya i'timad, inabah, tafwid, menyerahkan, mewakilkan. Nah, itu gampang ya. Adapun secara syar'i disebutkan oleh Taqiyuddin Al-Hisni dan juga sebelumnya oleh Al-Khatib Asy-Syirbini, yaitu tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu niyabata ila ghairihi liyaf'alahu fi hayatihi. Nah, kita definisikan nanti bisa. Apa itu al-wakalah? Al-wakalah adalah, kelihatan enggak di kamera? Hah? Jelas enggak? Tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu. Mimma yaqbalu niyabah ila ghairihi sampai sini bisa kena enggak sini? Kena. Kalau kamera kena? Kena. Ya yaqbalu niyabah ila ghairihi liyaf'alahu Perlu diharokatin enggak? Perlu tentu perlu diharokatin enggak? Bagian antum perlu. Antum perlu diharokatin. Buat ibu-ibu. Tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu an-niyabata ila ghairihi liyaf'alahu fi hayatihi. Itu. Jadi al-wakalah adalah tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu an-niyabata ila ghairihi. Di sini liyaf'alahu fi hayatihi. Apa maknanya? Ya, kita pelajari maknanya. Jadi wakalah itu mewakilkan. Ya. Mewakilkan sesuatu pada pihak lain untuk dia laksanakan semasa dia masih hidup. Tapi konten atau objek benda yang diwakilkan atau hal yang diwakilkan kepadanya itu memang merupakan objek atau materi yang mungkin bisa diwakilkan. Paham? Nih, anaknya ini slide-nya. Tafwidu artinya apa? Menyerahkan. Mewakilkan, menyerahkan, tafwid. Menyerahkan kepada syakhs, kepada seseorang. Jadi orang yang menjadi jadi ada wakil. Ya.
Wakil ini harus berupa orang. Jadi nggak bisa wakilnya berupa jin atau binatang kucing misalnya. Ya, nggak bisa. Contoh misalnya, Anda pengen beli bakso. Ada di atasnya ada bakso brewok namanya. Padahal pegawainya nggak ada yang brewokan, jenggot pun nggak punya. Tapi ada bakso brewok di atas. Nah, Anda mau ke sana mager karena jalan kaki terus nanjak. Ya. Maka Anda butuh orang untuk menjadi wakil pembelian Anda terhadap bakso brewok itu, paham enggak? Nah, oke. Nah, Anda yang mentakwid ini, Anda sebagai mewakil yang memberikan mandat perwakilan, gitu kan? Sekarang yang menjadi wakil itu harus berupa syakhs, uang, menungso. Enggak mungkin kan Anda keluar pagar rumah kemudian ada kucing lewat, Anda, "Ah, cing, tolong beliin." Enggak mungkin. Karena dia bukan syakhs insani basyari, gitu loh. Ya gini ya. Atau berupa jin misalnya. Anda panggil ifrit yang tinggal di gardu pos. "Prit, kemari." Enggak mungkin. Ya. Jadi syakhs ini basyari, manusiawi gitu loh. Ya. Nah, konten yang menjadi materi perwakilan, tujuan diwakilkan itu, malahu apa di sini, malahu fi'lu apa di sini, syakhsin di sini, ini sifat malahu fi'luhu, ya, ini sifat untuk ini, yang mana orang tersebut malahu fi'luhu yang boleh untuk melakukannya, yang mungkin melakukannya, ya manusia, dia manusia memiliki kecakapan, nanti ada. Ada nanti akan Anda sebutkan insyaallah tentang al-wakil dan syarat-syaratnya ma lahu fi'luhu. Jadi nanti ini ada syarat-syaratnya nih ya untuk dia nih syakhs ini. Jadi ini perbuatan Anda nih. Anda kasih mandat perwakilan ke syakhs orang tersebut dan syaratnya ma lahu fi'luhu. Ma lahu fi'luhu. Ya, gitu ya. Itu syaratnya untuk syakhs tersebut. Kemudian ikhwah sekalian, mimma yaqbalu niyabata ila ghairihi. Kan kita kan menyerahkan mandat perwakilan kepada wakil ini, syakhs ini. Nah, hal yang ditujukan tuh apa sih? Dagang, ya kan? Beli sesuatu. Paham ya di sini ya? Menyerahkan sesuatu, menghadiahkan sesuatu. Itu semua, dagang terutama, boleh menjadi perwakilan. Mungkin diwakilkan oleh orang lain. Kalau misalnya, contoh, sholat zuhur. Bisa nggak diwakilkan? Anak kalau misalnya di Kalibata dulu, sebelum anak nikah, Anda jalan ke musola. Ada musola Zainiyah di pasar. Nah, Anda kalau misalnya sholat zuhur asal di situ biasanya. Sahib anak, teman kecil kan ya. Asli orang kampung asli situ, Betawi situ. Dulu waktu kecil kita main bareng situ. Ya. Qadarullah ya, karena memang orang tua mereka kurang mendidik, ya ujung-ujungnya mereka jadi preman. Rata-rata preman, rata-rata teman-teman Anda di gang itu semua jadi preman rata-rata. Dan enggak jelas hidupnya, qadarullah. Semoga Allah berhidayah. Anda pernah lewat, melewati mereka. Ada salah satu teman Anda, semoga Allah beri hidayah kepada teman Anda itu. Bilang ke Anda, mau ngapain? Anda bilang, ya mau sholat lah. Kan udah azan ya sholat. Anda nitip deh. Gitu kata dia. Artinya apa? Wakilin. Ente sholatin buat Anda. Ente yang sholat, pahalanya buat Anda. Ini mewakilkan. Tapi bisa enggak ini yakbal niyabah ila ghairihi salat itu? Enggak bisa, enggak menerima perwakilan niyabah ini perwakilan. Ya, makanya dalam istilah nahwu ada naibul fa'il, wakilnya fa'il. Gimana paham di sini, Pak? Gitu. Kalau misalnya jual beli, nitip, ya itu wakil boleh, bisa, enggak masalah. Kalau jual beli boleh. Ya. Seperti marketer misalnya, antum menjadi marketer Ana, ya kan? Boleh, berarti antum posisi wakil. Akad antara Anda dengan antum akad wakalah. Anda mewakil, antum wakil, dan
dan muakal fihinya itu yaitu perdagangan barang ini gitu misalnya. Ya boleh. Ya. Nah, taib. Untuk apa sih mewakilkan liyaf'alahu fi hayatihi, supaya syakhs ini boleh melakukannya selama syakhs ini masih hidup. Selama syakhs ini masih hidup. Gitu, paham ya? Jadi kalau dia udah mati, selesai perwakilan. Enggak. Contoh, Anda mau beli bakso tadi kan? Anda wakilkan, Walwi tolong belikan Anda bakso nih dulunya. Nanti mewakil Anda, gitu kan? Ya. Ini dengan ngomong belikan bakso dan Anda kasih uang antum. Ini sudah menjadi akad wakalah antum sebagai wakil Anda. Gitu. Ya, ini memang betul ini nitip, ada sisi nitipnya. Ini uang titipan wadiah betul. Tapi tujuannya antum membeli itu adalah tujuan Anda dalam akad wakalah ini. Nah, ternyata qadarullah di tengah jalan wafat antum misalnya. Wafat. Entah karena apa wafat pokoknya. Qadarullah. Nah, setelah wafatnya, apakah Anda boleh menuntut perwakilan ini? Eh, mana Alwi baksonya? Boleh enggak? Ya udah mati kok orang, enggak dibebani kan? Habis sudah bebannya ya menjadi perwakilan. Paham enggak di sini? Lihat, karena melakukan perwakilan dagang ini atau beli itu selama wakilnya masih hidup. Gitu. Gimana kira-kira clear enggak? Ya. Oke, tadi berarti definisi wakalah. Kemudian kita bacakan dulu dalil di syariatnya, dia syariatkannya al-wakalah. Ya. Oke, misalnya dalam kasus terjadinya syiqaq antara suami istri, yaitu saling hajar-menghajar. Pokoknya khusumah, pertengkaran suami istri. Maka kata Allah Ta'ala, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau misalnya kalian khawatir perceraian antara kedua pasangan ini, maka silahkan utus satu hakim atau satu orang dari keluarga suami dan satu orang dari keluarga istri. Iya. Paham enggak di sini? Iya. Karena kalau misalnya cuma suami istri pertemukan, jadi misalnya ada suami ada istri nih, cekcok, biasanya cekcok masalah apa, harta atau pengen nikah lagi dan seterusnya. Wah, cekcok ya. Akhirnya mereka bukan pisah ranjang lagi, pisah rumah bahkan. Ya kan, bisa terjadi nggak kayak gitu? Bisa, suami kabur, istri kabur, rumahnya terus ifrit yang tinggal. Nah, maka kalau suami istri ini yang dipertemukan untuk islah susah, ya enggak? Karena mereka udah masing-masing dengan egonya. Oke, kita konsolidasikan gini. Faba'athu hakaman min ahlihi. Ayo, siapa dari keluarganya suami yang bijak untuk nego, gitu kan? Siapa hakam dari keluarga istri untuk nego? Pertemukan di pengadilan atau ya di mahkamah lah, ya atau di depan orang, di depan ustadz misalnya, untuk dirundingkan. Iya, ya bolehlah suami dan istri itu ikut di kubu masing-masing untuk dirundingkan bagaimana islah. Iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Kalau keduanya pengen islah, maka Allah akan memberi taufik pada keduanya. Nah, sekarang hakam ini dari pihak suami dan hakam dari pihak istri ini wakil bukan? Wakil. Dan ini mentafwid syakhs hakam ya, yang bisa dia lakukan. Bisa enggak hakam suruh? Bisa. Dua dewasa, baligh dan juga pintar, punya ilmu agama, nah, bisa. Dan ini boleh enggak melakukannya? Mimma yaqbalu nabaila ghairihi, boleh. Mewakilkan hal seperti ini boleh. Ya, paham ya? Nah, kemudian dia fa'alhu fi haidi. Hakam ini melakukannya di sama hidupnya. Kalau di tengah pengadilan ternyata mati satunya, gugur sudah kewajibannya, gugur sudah amanah wakalahnya, gitu ya. Gitu. Ya. Sekarang misalnya ada sepasang suami istri tidak punya anak.
Udah berapa tahun gak punya anak. Akhirnya suaminya bilang ke teman kantornya, "Ana sampai sekarang gak punya anak. Coba antum aja deh, ana wakilkan istri ana, ana wakilkan antum untuk menjima istri ana supaya punya anak tuh istri ana." Paham gak gini? Gambaran masalahnya paham gak? Ngawur gak? Yang ngawur orang itu, bukan ananya. Ana yang contohin aja. Ya, jangan dilakukan. Ini kan mentafwid teman kantornya, dia bisa nggak melakukan jima? Bisa nggak teman kantornya? Bisa, tapi ini nggak boleh diwakili. Nggak boleh diwakili, makanya ini nggak kena, nggak boleh. Jima boleh nggak diwakili? Nggak bisa lah, gimana? Ya, taib, seperti itu. Kemudian juga ada kisah Ashabul Kahfi. Di surah Al-Kahf ayat 19. Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah falyanzur ayyuha azka tu'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wa la yushirunna bikum ahada. Kata Allah Ta'ala menceritakan perkataan salah satu dari Ashabul Kahf. Yuk kita utus nih dengan mata uang yang kita miliki sekarang. Siapa di antara kalian yang pengen atau mau ke Madinah, ke kota, ke pasar, cari makanan terbaik. Nih duitnya, plok gitu. Paham? Kayak tadi ada di tebakso. Iya seperti itu. Jadi sudah ada sejak zaman apa? Nabi Musa, bukan Nabi Musa, sejak zaman Bani Israel ketika itu. Wakalah. Tapi ketika itu gak disebut akad wakalah, gak gitu. Cuman udah ada ceritanya. Ya. Kemudian juga ikhwah sekalian, hadis lainnya Rasulullah SAW pernah nitip yaitu kepada Urwah bin Al-Ja'ad Al-Bariqi. Ya, Urwah Al-Bariqi bercerita, "A'tani Rasulullah SAW dinaran li ashtariya lahu syat." Rasulullah SAW pernah memberi saya satu dinar supaya saya bisa membeli satu domba dengan itu. Jadi Rasulullah SAW nitip beliin domba, nih satu dinar beli domba sana satu. Tapi dombanya buat Rasulullah, maksudnya Rasulullah yang jepang. Tapi kemudian kata Urwah Al-Bariqi, "Fashtaraitu lahu syataini." Saya beli dua domba dengan satu dinar itu. "Fabi'tu ihdahuma bininarin." Maka kemudian saya jual satu dombanya dengan harga satu dinar. Maka kembalilah Urwah Al-Bariqi kepada Rasulullah SAW dengan membawa apa? Satu domba plus satu dinar. Jadi untung. Tapi ibrahnya di sini adalah Rasulullah SAW memberikan mandat perwakilan kepada Urwah Al-Bariqi untuk membeli domba. Berarti di sini akad wakalah terjadi antara Rasulullah dengan Urwah Al-Bariqi. Ya, itu dari dalilnya. Kemudian ijma' kaum muslimin membolehkan akan hal tersebut, al-wakalah. Ya, hukum al-wakalah tentu di sini disebutkan di sini oleh Abu Suja rahimahullah, wal wakalatu 'aqdun jaizun. Wakala akad yang diperbolehkan, yang bisa terjadi dalam Islam. Baik. Nah, kemudian Anda bacakan insyaallah rukun wakalah. Rukun wakalah. Ya. Ini definisinya Anda enggak usah Anda hapus dulu deh. Arkanul wakalah. Rukun-rukun al-wakalah. Ya, yang pertama al-muwakkil. Kelihatan enggak ini? Al-muwakkil. Kalau enggak kelihatan ya udah enggak apa-apa. Kemudian rukun yang kedua yaitu al-wakil. Itu rukun yang kedua.
Rukun ketiga al-ijab wal qabul. Nih. Rukun yang keempat yaitu al-muwakkal fihi. Oke. Ada empat rukun sebenarnya biasanya syafi'iyah muwakkal, jadi ini lima rukun biasanya muwakil, wakil, ijab ketiga, qabul keempat, muwakkal fihi kelima, tapi ana singkat aja. Jadi ada muwakil, ada wakil, ada ijab qabul, ada muwakkal fihi. Coba yang nonton ada enggak Alwi yang nonton? Ada yang nonton? Coba tanya itu suaranya lebih jelas suara ana apa suara ayam? Maklum di kampung. Kalau di sini jelasnya suara ayam petak-petak dari tadi. Iya. Anda wakilkan antum alwi untuk mengusir ayam-ayam itu. Masalahnya itu ayam milik orang sini. Yang ada antum yang diusir nanti. Oke. Siapa itu mewakil? Gitu kan? Siapa itu mewakil? Siapa itu wakil? Dan apa itu muwakkal fihi? Mewakil itu siapa? Mewakil itu ada orang yang menginginkan untuk menyerahkan perwakilan kepada selainnya untuk menunaikan perbuatan ini, gitu loh. Gitu loh. Kayak tadi Anda minta tolong balikin bakso, berarti Anda mewakil. Gitu ya. Berarti Anda mewakil. Itu. Dan mewakil ini juga perlu syarat, seperti dia dalam syafi'iyah disyaratkan dia akil baligh. Akil baligh, ya mungkin dikecualikan anak kecil yang rasyid, seperti anak kecil mumayyiz 7 tahun ke atas mungkin boleh. Walaupun dalam syafi'iyah itu biasanya tidak diperbolehkan. Ya, maka pada umumnya sabi, anak kecil tidak boleh mewakilkan. Anak kecil enggak boleh menjadi mewakil. Ya, anak kecil tidak boleh menjadi mewakil. Begitu juga dengan orang majnun, orang gila enggak boleh menjadi mewakil. Lebih-lebih ya orang pingsan atau orang tidur. Enggak boleh menjadi mewakil. Jadi kemudian orang tidur ngelindur, dia lagi tidurnya dia mimpi ngelindur, kemudian bilang ke temannya tolong belikan saya bakso. Enggak sah wakalahnya. Kenapa? Karena dia tidak berakal ketika itu dan tidak menyadari apa yang dia omongi. Maka tidak sah. Oke? Okay? Ah. Kemudian ya, Pak. Orang yang buta. Orang yang buta. Boleh enggak dia menjadi mewakil? Maka karena darurah dan kebutuhannya boleh. Orang buta boleh menjadi mewakil. Ya. Gitu. Dan juga mewakil itu disyaratkan harus memiliki pembolehan dalam tasarruf. Pembolehan dalam tasarruf baik dari segi kepemilikan atau dari segi kekuasaan. Contoh gini, ikhwan. Anda pemilik buku ini nih. Anda punya buku ini. Ini buku punya Anda. Ya. Anda bilang ke Alwi, Alwi tolong. Antum mau enggak tolong jualkan buku ini ke terserah antum. Harga 200 ribu. Jualkan buku ini. Saat Anda dapat fee-nya enggak, Ustaz? Ya, ya insyaallah fee-nya ada 20% dari hasil penjualan. Oke, paham ya? Wakalah bukan ini. Wakalah bil ujrah enggak? Bil ujrah, dengan adanya ujrah. Ujrahnya apa? Akadnya 20% dari penghasilan buku ijol buku ini. Oke? Okay?
Ini akhir wal ya. Kemudian Alwi bilang, Ustaz, buku ini punya siapa? Ana bilang, ini punya Ana. Baik, berarti bisa kan ya? Bisa. Baik. Kemudian Ana mendapat ada mobil di depan rumah Ana. Ada mobil. Orang parkir mobil di situ. Ana nggak tahu punya siapa. Ana bilang ke Alwi, kurang ajar nih mobil nih. Sebenarnya bukan mobil yang kurang ajar. Drivernya kurang ajar. Markir depan rumah Ana, pas lagi depan pintunya, depan gerbang, pas. Ana mau ngeluarin motor nggak bisa. Wah, Alwi ta'al. Alwi datang. Alwi, antum jualkan mobil ini. Beneran, Sat? Beneran. Berapa, Sat? 10 juta aja. Jualin. Akhirnya langsung Alwi promosin di Facebook. Sambil difoto itu mobil orang itu. Ya, ternyata ada yang beli. Ya, beneran nih ah gitu kan. Masya Allah. Beneran akhi kata Alwi. Ana langsung ke TKP bisa gak? Tafadol langsung ke TKP. Terjadi akad. Dibayarlah berapa tadi harganya? 10 juta. Masya Allah. Dibayar umroh aja lebih mahal daripada itu. Dibayar 10 juta. Alwi kemudian ngasih 10 juta ke Ana. Dan Ana gaji Alwi sebagai tanda terima kasih 500 ribu. Baik. Gimana ikhwan? Dari awal wakalahnya sah atau tidak? Tidak, karena Ana tidak memiliki itu. Berangkat dari itu, maka yang terjadi setelah wakalah yang tidak sah, beberapa tasarrufat dan buyunya tidak sah. Maka antum menjual itu, menjual mobil tersebut tidak sah. Ya, ya banyak sekali kejanggalannya. BPKB-nya mana? SIM-nya mana? STNK masing-masing. SIM-nya masing-masing. STNK-nya mana? SIM-nya masing-masing. Ya. Kuncinya mana? Ayo. Kunci mana? Afwan, dia gak tahu apa-apa, bingung dia. Ya begitu, gak bisa. Ya. Nah, taip. Itu mewakil. Ya, mewakil. Taip, yang kedua, wakil. Ar-rukun wakalah yang kedua wakil. Wakil ini harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Syaratnya apa wakil itu? Syaratnya ada tiga. Pertama, ahliyatut tasarruf. Cakap dalam bertransaksi atau semisal itulah, cakap dalam bertransaksi, dalam bermuamalah dia cakap, bisa dia, mampu, ya, seperti yang sudah balik, berakal, ngerti percakapan, makanya wakil nggak boleh dari kalangan anak kecil, ya, masih bocil, gitu. Gak bisa. Dalam mazhab Syafi'i. Ya, walaupun ada juga pendapat dan ini lebih sahih insyaallah, ketika anak kecil tersebut mumayyiz dan paham bahasa, paham segala, paham ngerti muamalah maka boleh. Dan itu yang lebih sahih insyaallah. Biasanya 7 tahun ke atas, sabi yang mumayyiz. Nah, coba Alwi dulu waktu masih kecil antum, sering enggak beli minyak tanah? Ah, antum juga, Ana juga. Kalau kita mandek pakai fikih Syafi'i paten, enggak sah semuanya itu. Ya kan? Dulu pakai dirijen tanah, dirijen kan ya biasanya, ya kan? Dirijen gitu. Ya Ana lupa warnanya dulu. Ana lebih lama lagi mungkin daripada antum, kan? Nah, itu beli minyak tanah kan di warung. Kan ada akad wakalah enggak di situ? Iya, pas kita misalnya dipanggil Alwi kan lagi main, antum lagi main bola bekel sama temennya bola bekel bikin malu Ana aja antum. Nah kemudian dipanggil sama emak antum, Alwi ya bu, beli ini, beli minyak tanah. Siapa mewakil di sini? Ibu kan wakil, siapa?
Berarti ibu antum mentafwid antum untuk melakukan hal ini, ya. Dan boleh enggak asalnya beli minyak tanah, boleh enggak diwakilin? Boleh. Enggak ada tuh toko kemudian, loh kok kamu yang datang yang beli minyak tanah sih, siapa? Ibu saya. Enggak bisa, enggak boleh wakil, harus ibu kamu. Enggak ada toko kayak gitu, yang penting kan dapat untung. Ya udah, yakbal yukbal. Ya kan? Dan melakukannya selama hidupnya. Ternyata di tengah perjalanan menuju toko, alunya meninggal misalnya, ini anak meninggal. Ibunya kemudian nyamperin, kamu meninggal duluan, tunaikan dulu wakalah ini, gitu, nggak bisa. Ya, orang dia nggak terbebani, udah meninggal, oke, wakalah. Ya. Tapi apakah ketika itu, ya, nah, tadi ahli nggak antum di situ, bisa nggak antum melakukannya? Bisa. Makanya insya Allah nggak masalah kalau sobi yang umayiz, adapun bocil yang masih belum ngerti apa-apa, 6 tahun atau mungkin 7 tahun tapi nggak paham, atau 8 tahun tapi masih bahlul, nggak sah dia, ya begitu. Karena dia sendiri kadang-kadang jual beli dia sendiri nggak sah. Oke. Kemudian syarat wakil yang kedua, ata'in. Ata'in yaitu penentuan khusus, yang ditentukan adalah orangnya, wakilnya siapa. Ya, yang ditentukan wakilnya siapa. Kalau enggak ditentukan siapa wakilnya, enggak sah dalam fikih Syafi'i. Contoh begini. Anak kan jual apa? Jual sarung, jual ini, jual itu. Ya. Anak jual apa? Jual sarung, jual ini, jual itu. Anak posting beberapa helai sarung di Facebook. Kemudian anak bilang ke orang-orang secara publik umum, ikhwah sekalian, ya, ikhwah sekelesan, ya, fadl, siapa di antara antum yang mau menjualkan sarung anak ini? Fadl, jualin. Paham gak di sini? Maka akhirnya orang-orang pada ngejualin. Di sini ada enggak anak menta'in siapa orang yang menjualkan? Hah? Enggak ada, bebas kan siapa aja. Maka dalam fikih Syafi'i enggak boleh, karena harus muayyan wakilnya. Paham enggak? Kayak kita di grup marketer nih, orang-orang kan udah ditentukan siapa aja yang jualin kan? Udah ketahuan mana semuanya. Begitu. Jadi enggak boleh dalam fikih Syafi'i menjualkan semaunya, makanya dropshipper atau reseller ataupun apa apapun namanya, kalau ditinjau dari sini, dia enggak sah secara wakalah. Enggak, dia bukan siapa-siapa menjualkan. Kan di Bukalapak dan semisal kan ada fitur kirim sebagai dropshipper kan? Nah, itu barang siapa? Barang orang. Ada enggak akad wakalah sebelumnya? Enggak ada. Dia tiba-tiba menjualkan gitu aja. Ya kan? Tapi dia kan yang bayar, dia bayar dulu ke Bukalapak gitu kan? Atau ke semisal itu marketplace. Bayar dulu, nanti kemudian alamatnya siapa, pengirim, kirim sebagai dropshipper, nanti akan ditunjukkan dari siapa dan ke siapa, gitu kan ya. Nah, wakala ini belum terjadi, orang ini gak tahu siapa yang mau ini, gak tahu dia, tiba-tiba ada orderan, tolong kirimkan ke alamat ini atas nama ini. Lah, kok gitu, dan udah dibayar, bayarnya juga ke Bukalapak. Maka terjadi hal-hal yang sebenarnya agak rumit di situ, makanya itu enggak sah. Wallahu a'lam, mana lebih condong kalau pendapat yang menyatakan kirim sebagai dropshipper dibuka di marketplace seperti itu, ada lebih condong ke mengatakan akad tersebut tidak sahih, karena enggak jelas itu akadnya. Ya begitu ya. Nah, jadi harus muayyan dengan ta'yin, oke? Jadi enggak boleh dibebaskan begitu aja. Kemudian al-ijab wal-qabul. Al-ijab wal-qabul. Nah, ijab wal-qabul ini yang terpenting ijabnya dulu. Ijabnya berupa perkataan atau pernyataan. Nah, ini sebaiknya memang dikembalikan ke uruf. Ya. Baik dia secara teks tertulis maupun dengan suara lisan bahasa.
awi beli bakso. Nah ini jelas mafhumnya dalam uruf kita itu wakalah. Gitu ya. Tapi apakah bisa dengan isyarat? Nah ini menjadi perselisihan di antara ulama. Adanya hal seperti ini sebaiknya memang dikembalikan kepada uruf. Kalau itu sudah mafhum dalam uruf sebagai wakalah, khalas. Kayak misalnya ada tukang es, atau biasanya kan yang lewat itu jagung manis. Tahu nggak tukang jagung manis yang ada lagunya itu? Jagung manis, jagung manis, ya tahu kan? Di Kerangan sering nggak? Nyebelin kan? Iya. Tiap hari itu anak-anak tuh kan sering nyanyiin tuh. Ya, antum penasaran? Maka ada anak usia 10 tahun kira-kira. Antum keluar uang 10 ribu. Pakai isyarat. Nah, anak itu ngerti kalau antum menyuruh untuk membelikan jagung manis. Apakah ini sah atau tidak? Nah, ini dikembalikan kepada uruf. Tapi kalau dalam mazhab tidak sah. Karena isyarat di sini enggak darurat. Antum harus pakai ijab lafzi. Ala kulli hal, lanjut ya. Begitu ya. Ijab, afwan. Di sini wakil ta'in ya. Kok anda langsung ijab kabul ya? Bentar. Ada lagi. Al-adl di sini, al-adl. Orang tersebut dipercaya al-adl ya. Oke, wakil dipercaya, bisa dipercaya. Kalau wakil sudah masyhur dia pengkhianat, enggak boleh antum memberikan mandat kepadanya. Oke, ijab kabul dah. Yang keempat, muwakkal fihi, kontennya apa? Ya kudu adalah namanya konten, tujuannya apa gitu loh. Ya. Alwi, tolong belikan Alwi. Belikan apa, Sat? Ais, udahlah, beliin aja. Loh, Sat, beliin apa, Sat? Antum banyak tanya. Lah, gimana banyak tanya? Muwakkal fihinya aja enggak tahu apa. Ya. Begitu. Ya. Atau Alwi, jualin ini Alwi. Jualin apa, Sat? Udahlah, jualin aja. Ini barangnya. Mana, Sat? Pokoknya jualin aja ini. Mana, antum enggak tahu, bingung. Atau kemudian Alwi, jualin ini, jualin. Nih, jualin. Apa, Sat? Ini. Ini jualin. Apa sih, Sat? Ini antum enggak, ya udahlah, enggak usah ngeliat, pokoknya ini jualin. Bingung enggak antum? Apaan coba nih ustaznya? Kebanyakan ngomongin jin jadi kayak gini, nah kan gitu. Jadi harus maklum. Muwakkal fihinya juga harus maklum. Dan juga muwakkal fihinya, kontennya, objeknya juga harus apa? Maklum. Dan juga yang bisa untuk diwakilkan. Kalau ibadah seperti sholat tadi, muwakkal fihi nggak bisa dia. Ya saya titip sholat ya. Enggak bisa. Antum lah yang sholat sendiri gitu kan. Oke, sampai sini paham ya? Setelah rukunnya kita kemudian membahas apa? Membahas tentang kapan wakalah itu berakhir, berhenti ya. Kapan wakalah itu bisa berhenti? Berakhirnya wakalah itu dengan apa sih gitu? Ada beberapa macam. Intihaul wakalah, berhentinya wakalah. Yang pertama al-fasakh, berhentinya wakalah karena fasakh yaitu pembubaran akad. Jadi fasakh ini artinya adalah pembubaran akad antara orang-orang yang berakad. Bisa dalam jual beli, bisa dalam pernikahan. Ya, bisa dalam jual beli, bisa dalam pernikahan. Tapi fasakh di sini fasakhul wakalah. Membubarkan akad wakalah baik sepihak atau keduanya yang disepakati ya, baik pihak wakil yang memutuskan berhenti dari akad ini atau tidak ya. Misalnya anda kan dagang, anda punya barang nih, sarung ini itu dan seterusnya. Beberapa ikhwan nawaran kini, Ustaz, boleh enggak ana jadi marketer antum? Mafaddal, ayo kita punya grup di situ. Wah, berat tuh banyak tuh ikhwan-ikhwan. Oke.
Mereka ana izinkan untuk menjual barang ana. Dan barang-barangnya muayyan, ya tertentu banyak. Barang ketahuan maklum, barang yang muakal fihinya maklum. Nah, suatu ketika ada misalnya rekan kita, misal namanya Jupri misalnya. Nah, si Jupri ini dia tiba-tiba punya anak, maksudnya istri beranak. Anaknya dua, kembar. Kemudian banyak urusan, akhirnya dibilang, Ustadz, afwan Ustadz, Anda berhenti jadi marketer antum. Berarti dia telah memfasakh akad wakalah. Anda setuju, taib. Oke, selesai akad wakalah. Paham gak disini? Atau kemudian di antara marketer Anda melihat pelanggaran yang sering dilakukan oleh ikin. Antum tuh tiap hari selalu ada pelanggaran baru. Maka anak keluarkan antum dari grup dan anak keluarkan antum dari akad wakalah ini. Maka ini bisa nama ini namanya apa? Fasakh. Gitu. Nah, setelah fasakh ini antum enggak boleh kemudian menjadi wakil anak, enggak boleh. Enggak boleh. Kecuali antum minta izin lagi sama anak. Afwan Ustaz, anak taubat Ustaz. Anak minta maaf ke antum. Karena antum nyebelin, anak bilang tiada maaf bagimu, ya. Enggak bisa. Antum udah nyebelin misalnya gitu ya. Oke, okay. Kemudian diantara pembubar akad wakalah, zawalul ahliyah, hilangnya kecakapan, baik dari pihak muwakil maupun dari pihak wakil, hilangnya kecakapan. Misalnya muwakilnya orang yang memberikan mandat wakil atau pemilik barang misalnya mati atau jadi gila tiba-tiba, nah ini hilang apa bubar akad wakalahnya. Paham? Jadi di grup marketer ini banyak orang, banyak marketer anak buah anak, dan kemudian suatu ketika tiba-tiba anak kepentok pala anak kemudian gila misalnya. Alhamdulillah, insya Allah nggak, cuman contoh aja. Maka khalas, enggak ada akad wakalah. Antum jangan lakukan apa? Penjualan dengan mengatasnamakan anak. Karena ketika itu enggak ada apa-apa, khalas, enggak ada wakalah. Atau sebaliknya, wakil inilah, marketer inilah yang ternyata menjadi gila tiba-tiba. Misalnya karena stres dan seterusnya. Maka bubar akad wakalah. Oke? Okay? Ya. Yeah. Termasuk zawalul ahliyah yang gila ini, misalnya salah satu reseller atau marketer ana misalnya mengaku sebagai Imam Mahdi misalnya. Yakin? Sahib antum. Jadi gila misalnya, maka ini bisa dibubarkan. Hah? Tunarungu itu apa? Bisu. Enggak masalah. Jadi kan dia enggak bisa bercakap. Kan bisa nulis dia. Iya. Atau bisa pakai bahasa isyarat. Bisa, selama dia berakal. Yang enggak bisa tuh budek. Ya budek juga bisa, tapi dia kan baca. Tapi agak-agak sulit juga tuh. Nanti jualannya gimana itu? Pak, beli, Pak. Hah? Ini berapa, Pak? Apa? Ditulis. Orang juga malas banget. Mau beli ke pasar, nulis dulu. Pak, beli pak. Ini berapa pak ya harganya, Pak? Ya, ya bisa, seperti itu bisa. Cuman repot. Orang pasti nyari yang mudah. Oke, kemudian di antara pemutus hubungan akad wakalah, khuruju mahalli tasarruf, keluarnya arena muamalah atau arena transaksi, seperti berpindahnya kepemilikan misalnya. Ini udah keluar dari area kepemilikan, transaksi tasarruf. Iya, pindahnya kepemilikan. Contoh, nah coba Alwi dulu waktu masih kecil antum sering nggak beli minyak tanah? Ah, antum juga, ana juga. Kalau kita mandek pakai fikih syafi'i, paten, enggak sah semuanya itu. Ya kan? Dulu pakaian dirijen tanah, dirijen kan ya biasanya, ya kan?
dirijen gitu. Ya Anda lupa warnanya dulu. Anda lebih lama lagi mungkin daripada antum, kan? Nah, itu beli minyak tanah kan di warung. Kan ada akad wakalah nggak di situ? Iya, pas kita misalnya dipanggil Alwi, kan? Lagi main antum, lagi main bola bekel sama temennya. Bola bekel. Bikin malu anak aja tuh. Nah, kemudian dipanggil sama emak antum, Alwi. Ya Bu, beli ini, beli minyak tanah. Siapa mewakil di sini? Ibu kan? Wakil siapa? Berarti ibu antum mentafwid antum untuk melakukan hal ini. Ya. Dan boleh enggak asalnya beli minyak tanah boleh enggak diwakilin? Boleh. Enggak ada tuh toko kemudian loh, kok kamu yang datang yang beli minyak tanah sih siapa? Ibu saya. Enggak bisa. Enggak boleh wakil. Harus ibu kamu. Enggak ada toko kayak gitu. Yang penting kan dapat untung. Ya udah, yukbal. Ya kan? Dan melakukannya selama hidupnya. Ternyata di tengah perjalanan menuju toko, Alwi meninggal misalnya, nih anak meninggal. Ibunya kemudian nyamperin, kamu meninggal duluan, tunaikan dulu wakalah ini, gitu nggak bisa. Nah, orang dia nggak terbebani, udah meninggal, oke? Wakalah. Ya. Tapi apakah ketika itu, ya, nah, tadi ahli nggak antum di situ, bisa nggak antum melakukannya? Bisa. Makanya insya Allah nggak masalah kalau sobi yang mumayyiz, adapun bocil yang masih belum mengerti apa-apa, 6 tahun atau mungkin 7 tahun tapi nggak paham atau 8 tahun tapi masih bahlul, nggak sah dia, ya begitu. Karena dia sendiri kadang-kadang jual beli dia sendiri nggak sah. Oke. Kemudian syarat wakil yang kedua at-ta'in yaitu penentuan khusus yang ditentukan adalah orangnya wakilnya siapa. Ya, yang ditentukan wakilnya siapa. Kalau enggak ditentukan siapa wakilnya enggak sah dalam fikih Syafi'i. Contoh begini. Anda kan jual apa? Jual sarung, jual ini, jual itu. Ya. Anda jual apa? Jual sarung, jual ini, jual itu. Anda posting beberapa helai sarung di Facebook. Kemudian Anda bilang ke orang-orang secara publik umum. Ikhwah sekalian, ya, ikhwah sekelesan, ya. Faddal, siapa di antara antum yang mau menjualkan sarung Anda ini? Faddal, jualin. Paham enggak di sini? Maka akhirnya orang-orang pada ngejualin. Di sini ada nggak Anda menta'in siapa orang yang menjualkan? Hah? Nggak ada. Bebas kan siapa aja. Maka dalam fikih Syafi'i nggak boleh. Karena harus mu'ayyan wakilnya. Paham nggak? Kayak kita di grup marketer nih. Orang-orang kan udah ditentukan siapa aja yang jualin kan? Udah ketahuan mana semuanya. Gitu. Jadi enggak boleh dalam fikih Syafi'i menjualkan semaunya, makanya dropshipper atau reseller atau apapun namanya kalau ditinjau dari sini dia enggak sah secara wakalah. Enggak, dia bukan siapa-siapa menjualkan. Kan di Bukalapak dan semisal kan ada fitur kirim sebagai dropshipper kan? Nah, itu barang siapa? Barang orang. Ada enggak akad wakalah sebelumnya? Enggak ada. Dia tiba-tiba menjualkan gitu aja. Ya kan? Tapi dia kan yang bayar, dia bayar dulu ke Bukalapak gitu kan atau ke semisal itu marketplace. Buat bayar dulu. Nanti kemudian alamatnya siapa? Pengirim kirim sebagai dropshipper nanti akan ditunjukkan dari siapa dan ke siapa gitu kan ya? Nah. Wakalah ini belum terjadi. Orang ini enggak tahu siapa yang mau ini, enggak tahu dia. Tiba-tiba ada orderan, tolong kirimkan ke alamat ini atas nama ini. Lah, kok gitu? Dan udah dibayar, bayarnya juga ke Bukalapak. Maka terjadi hal-hal yang sebenarnya agak rumit di situ. Makanya itu enggak sah. Wallahu a'lam, mana lebih condong kalau pendapat yang menyatakan kirim sebagai dropshipper di marketplace seperti itu, ada lebih condong ke mengatakan akad tersebut tidak sahih.
Karena enggak jelas itu akadnya. Ya begitu ya. Nah, jadi harus muayyan dengan ta'yin, oke? Jadi enggak boleh dibebaskan begitu aja. Kemudian al-ijab wal qabul. Al-ijab wal qabul. Nah, ijab wal qabul ini yang terpenting ijabnya dulu. Ijabnya berupa perkataan atau pernyataan. Nah, ini sebaiknya memang dikembalikan ke uruf. Ya. Baik dia secara teks tertulis maupun dengan suara lisan bahasa. Awi beli bakso. Nah, ini jelas. Mafhumnya dalam uruf kita itu wakalah. Gitu ya. Tapi apakah bisa dengan isyarat? Nah, ini menjadi perselisihan di antara ulama. Hal seperti ini sebaiknya memang dikembalikan kepada uruf. Kalau itu sudah mafhum dalam uruf sebagai wakalah, khalas. Kayak misalnya ada tukang es, atau biasanya kan yang lewat itu jagu manis. Tahu gak tukang jagu manis? Yang ada lagunya itu. Jagu manis ya. Tahu kan? Di Kerangan sering gak? Nyebelin kan? Iya. Tiap hari itu anak-anak tuh kan sering nyanyiin tuh. Ya. Antum penasaran? Maka ada anak usia 10 tahun kira-kira. Antum keluar uang 10.000. Pakai isyarat. Nah, anak itu ngerti kalau antum menyuruh untuk membelikan jagung manis. Apakah ini sah atau tidak? Nah, ini dikembalikan kepada uruf, tapi kalau dalam mazhab tidak sah. Karena isyarat di sini enggak darurat. Antum harus pakai ijab lafzi. Ala kulli hal, lanjut ya. Begitu ya. Ijab, di sini wakil ta'in ya. Kok anda langsung ijab qabul ya? Bentar. Ada lagi. Al-adl di sini, al-adl, orang tersebut dipercaya al-adl ya. Oke, wakil dipercaya, bisa dipercaya. Kalau wakil sudah masyhur dia pengkhianat, enggak boleh antum memberikan mandat kepadanya. Oke, ijab qabul dah. Yang keempat, muwakkal fihi, kontennya apa? Ya kudu adalah namanya konten, tujuannya apa gitu loh. Ya. Alwi, tolong belikan Alwi. Belikan apa, Sat? Ah, sudahlah, beliin aja. Loh, Sat, beliin apa, Sat? Antum banyak tanya. Lah, gimana banyak tanya? Muwakkal fihinya aja enggak tahu apa. Ya. Begitu. Ya. Atau Alwi, jualin ini Alwi. Jualin apa, Sat? Udahlah, jualin aja. Ini barangnya. Mana, Sat? Pokoknya jualin aja ini. Mana? Antum enggak tahu, bingung. Atau kemudian Alwi, jualin ini. Jualin. Nih, jualin. Apa, Sat? Ini. Ini jualin. Apa sih, Sat? Ini antum enggak, ya udahlah enggak usah ngeliat, pokoknya ini jualin. Bingung enggak antum? Apaan coba nih ustaznya? Kebanyakan ngomongin jin jadi kayak gini, nah kan gitu. Jadi harus maklum. Muwakkal fihinya juga harus maklum, dan juga muwakkal fihinya kontennya, objeknya juga harus apa? Maklum, dan juga yang bisa untuk diwakilkan. Kalau ibadah seperti sholat tadi, muwakkal fihi enggak bisa dia. Ya, saya titip sholat ya. Enggak bisa. Antum lah yang sholat sendiri gitu kan. Oke, sampai sini paham ya? Setelah rukunnya, kita kemudian membahas tentang kapan wakalah itu berakhir, berhenti ya. Kapan wakalah itu bisa berhenti? Berakhirnya wakalah itu dengan apa sih gitu? Ada beberapa macam. Intihaul wakalah, berhentinya wakalah. Yang pertama al-fasakh. Al-fasakh, berhentinya wakalah karena fasakh, yaitu pembubaran akad. Jadi fasakh ini artinya adalah pembubaran akad antara orang-orang yang berakad. Bisa dalam jual beli, bisa dalam pernikahan. Ya, bisa dalam jual beli, bisa dalam pernikahan. Tapi fasakh di sini fasakhul wakalah. Membubarkan
akad wakalah, baik sepihak atau keduanya yang disepakati. Ya, baik pihak wakil yang memutuskan berhenti dari akad ini atau tidak. Ya, misalnya anak kan dagang, anak punya barang nih, sarung ini itu dan seterusnya. Beberapa ikhwan nawaran kini, Ustaz, boleh enggak ana jadi marketer antum? Maafadol, ayo kita punya grup di situ. Wah, berat tuh, banyak tuh ikhwan-ikhwan. Oke. Okay. Mereka ana izinkan untuk menjual barang ana. Dan barang-barangnya muayyan, ya tertentu banyak. Barangnya ketahuan, maklum. Barang yang muakal fihnya maklum. Nah, suatu ketika ada misalnya rekan kita, misal namanya Jupri misalnya. Nah, si Jupri ini dia tiba-tiba punya anak, maksudnya istri beranak. Anaknya dua, kembar. Kemudian banyak urusan, akhirnya dibilang, "Ustaz, afwan Ustaz, ana berhenti jadi marketer antum." Berarti dia telah memfasakh akad wakalah. Ana setuju, taib. Oke, selesai akad wakalah. Paham enggak di sini? Atau kemudian di antara marketer anak-anak melihat pelanggaran yang sering dilakukan oleh ikin antum tuh tiap hari selalu ada pelanggaran baru. Maka anak keluarkan antum dari grup dan anak keluarkan antum dari akad wakalah ini. Maka ini bisa nama, ini namanya apa? Fasakh. Gitu. Nah, setelah fasakh ini antum enggak boleh kemudian menjadi wakil anak, enggak boleh. Enggak boleh. Kecuali antum minta izin lagi sama anak. Afwan Ustaz, anak taubat Ustaz. Anak minta maaf ke antum, ya. Karena antum nyebelin, anak bilang tiada maaf bagimu, ya, nggak bisa. Antum udah nyebelin, misalnya gitu ya. Oke, kemudian diantara pembubar akad wakalah, zawalul ahliyah, hilangnya kecakapan, baik dari pihak muwakil maupun dari pihak wakil, hilangnya kecakapan. Misalnya muwakilnya orang yang memberikan mandat wakil atau pemilik barang, misalnya mati atau jadi gila tiba-tiba. Nah, ini hilang apa bubar akad wakalahnya. Paham? Jadi di grup marketer ini banyak orang, banyak marketer anak buah anak. Dan kemudian suatu ketika tiba-tiba anak kepentok pala anak kemudian gila. Misalnya, alhamdulillah insya Allah enggak, cuma contoh aja. Maka khalas, enggak ada akad wakalah. Antum jangan lakukan apa? Penjualan dengan mengatasnamakan anak. Karena ketika itu enggak ada apa-apa, khalas, enggak ada wakalah. Atau sebaliknya, wakil inilah, marketer inilah yang ternyata menjadi gila tiba-tiba, misalnya karena stres dan seterusnya, maka bubar akad wakalah. Oke? Okay? Ya. Termasuk zawalul ahliyah yang gila ini, misalnya salah satu reseller atau marketer ana misalnya mengaku sebagai Imam Mahdi misalnya. Yakin? Sahih pantum. Jadi gila misalnya, maka ini bisa dibubarkan. Nah, tunarungu itu apa? Bisu. Bisu. Gak bisa. Gak masalah. Jadi kan dia gak bisa bercakap. Kamu bisa nulis dia. Iya. Atau bisa pakai bahasa isyarat. Bisa. Selama dia berakal. Yang gak bisa tuh budek. Ya budek juga bisa, tapi dia kan baca. Tapi agak-agak sulit juga nih. Nanti jualannya gimana itu? Pak, beli Pak. Hah? Ini berapa Pak? Apa? Ditulis. Orang juga malas banget. Mau beli ke pasar, nulis dulu. Pak, beli Pak. Ini berapa Pak ya harganya Pak? Ya, ya bisa, seperti itu bisa. Cuman repot. Orang pasti nyari yang mudah. Oke, kemudian diantara pemutus hubungan akad wakalah, khuruju mahalli tasarruf, keluarnya arena muamalah,
atau arena transaksi, seperti berpindahnya kepemilikan misalnya. Ini udah keluar dari area kepemilikan, transaksi tasarruf. Iya, pindahnya kepemilikan. Contoh, ana punya mobil, ya, walaupun ini cerita aja ya, ana belum punya, tapi ana punya mobil misalnya. Ya, Ikin sedang butuh uang untuk bayar kontrakan. Ana bilang, Kin, antum fadol jual mobil ana. Harga 50 juta, antum dapat 10 juta. Fadol jualin. Oke? Nah, Ikin kemudian nyari konsumen. Di WhatsApp, di Facebook, ya fadol siapa yang mau beli ini mobilnya Ustadz Hasan lewat ana. Boleh enggak ngomong gitu? Boleh, dia wakil ana soalnya. Ya gitu ya. Kecuali kalau ana bukan wakil, dia bukan wakil ana, tiba-tiba Alwi enggak ditawarin apa-apa ngejualin, enggak boleh kayak gitu, enggak boleh. Enggak boleh, enggak benar itu. Ya. Nah, kemudian belum dia dapat konsumen, paling ada tapi cuma nanya-nanya doang gitu loh. Wah, Masya Allah, antum ngejual mobil Ustaz Hasan, Kin? Iya, fadul akhi. Wah, ternyata dia enggak nanya mobil, nanya kajian-kajian ana. Kan nyebelin tuh. Ya. Nah, dia lagi proses nyari orang. Ternyata ada orang datang cukup-cukup-cukup ana. Ustaz, antum jual mobil, Ustaz? Iya. Berapa Ustaz harganya? 50 juta. Benar enggak tadi 50 juta ya? Nah. Ya udah Ustaz, beli ya. Oh, fadul. Beli akhirnya. Akhirnya berpindah gak ke pemilikan mobil? Akhruju mahalli tasarruf. Setelah berpindahnya itu, berpindahnya ke pemilikan mobil itu, maka sekarang mobil tidak dimiliki oleh ana. Otomatis wakalahnya Ikin ini hangus. Paham ya? Tapi ana juga harus bilang ke Ikin, Kin, mobilnya udah dijual. Gitu ya. Jangan diemin karena Ikin sedang nyari konsumen. Kok enggak ada bilang terdapat konsumen gimana? Kan kesian dianya. Anak Ustaz tahu, Kin, mobil udah terjual, Kin, udah. Oh gitu ya Ustaz ya. Iya. Putus enggak akad wakalah? Putus. Tapi ternyata Ikin tetap istiqomah. Enggak, Ustaz, anak tetap pengen ngejual mobil antum. Gimana kira-kira? Tetap dia nyari konsumen. Ayo akhi, siapa yang beli mobil ini 50 juta? Enggak boleh, enggak bisa. Karena ana enggak punya lagi mobil tersebut. Ya. Begitu. Kemudian pembubaran akad wakalah yang keempat dengan cara ada ulwakalah. Ketika wakalah telah ditunaikan. Ketika wakalah telah ditunaikan. Misalnya tadi ana punya mobil 50 juta, fadol Kin jualkan. Ikin jualkan. Kemudian dapat konsumen, alhamdulillah. Dia bayar 50 juta. Setelah bayarnya tersebut, terjualnya itu, maka akad wakalah berakhir. Karena dia telah punya konsumen yang alhamdulillah telah membelinya. Gimana? Paham ya insya Allah ya? Anda baca dulu dari mata Nabi Suja. Qala Abu Suja rahimahullah. Udah berapa menit ini? Hah? 54. Ayo sebentar deh. Wa kullu ma jaza lil insani tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila fihi aw yatawakkal. Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, untuk bermuamalah dengannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain, boleh. Wal wakalatu 'aqdun jaiz. Wakalah adalah akad yang diperbolehkan. Maksudnya tidak harus dilanjutkan oleh orang yang mewakili atau maupun orang yang diwakili. Maksudnya dia baik boleh secara syar'i dan dia boleh untuk diputuskan atau dilanjutkan, silakan. Walikullin minhuma fashuha mata syaa. Baik dari muwakil atau wakil itu boleh untuk menghapus atau menggugurkan akad wakalah sesuai dengan kehendak wakil atau muwakil, silakan. Wa tanfasikhu bi mauti ahadihima. Gugurnya akad wakalah dengan kematian salah satu dari keduanya. Itu soal berhentinya wakalah itu sudah ana bahas tadi ya. Ada empat sebab, ada empat cara. Wal wakilu aminun fima yakbiduhu wa fima yasrifuhu. Seorang wakil itu adalah amin, orang terpercaya.
yang ditugasi untuk mewakili, ya. Fi ma yaqbiduhu wa fi ma yasrifuhu. Dia terpercaya dalam hal menjaga muwakkal fihi barang, atau dalam hal menjalankan transaksi, dia dipercaya, ya. Makanya hati-hati melakukan wakalah kepada orang yang fasik. Wala yadhmanu illa bitafrid, dan wakil itu tidak perlu menjamin kerugian kecuali dengan sebab keteledoran. Kalau dia teledor dalam menjaga barang, maka dia harus menjamin kalau terjadi kerusakan atau kehilangan. Wala yajuzu an yabi'a wa yashtari illa bi thalathati syara'it, dan tidak boleh dia jual atau beli kecuali dengan tiga syarat. An yabi'a bi thamanil mithl, menjual dengan harga standar. Wa an yakuna naqdan bi naqdil balad, menggunakan mata uang setempat. Wala yajuzu an yabi'a min nafsihi, tidak boleh menjual dengan mengatasnamakan dirinya. Wala yuqirru ala muwakkilihi illa bi idznih, dan mengaku barang yang diwakilkan itu miliknya atas nama sendiri kecuali dengan izin orang yang mewakilkan. Untuk syarat-syarat ini itu insyaallah pada pertemuan lanjut insyaallah. Ana akan membahas secara praktek gambaran nanti ketika teman-teman sudah mulai ngaji lagi mata Nabi Suja, ya. Jadi kita cukup sampai situ aja untuk mata Nabi Suja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.